dimakanin, digerogotin, jebol. Wah, lolos teman-teman. Jadi semalam itu, entah semalam pak atau subuh ya, mungkin di pintu ini yang dari papan digerogotin. Jadi pagi-pagi tadi kameramen bilang katanya ada kelinci di luar, di halaman maksudnya, ada sekitar 2 atau 3. Setelah saya cek ke kandang umbaran, ternyata pintunya jebol teman-teman, seperti ini bisa dilihat nih. Dimakan yang ini tuh. Kemudian ya karena sudah rapuh sih dari barang bekas asalnya, jadi apa istilahnya ini, mecat ya, mecat atau jengat gitu, harus diperbaiki. Udah saya siapkan ini alat untuk nembel, kira-kira nanti tembel, tapi pakunya belum ada. Ya sekelas info teman-teman tentang serba-serbi kandang umbaran. Namun bukan masalah ini yang akan saya bahas teman-teman, melainkan tentang permintaan atau request dari viewer saya seputar lingkungan sekitar kandang. Jadi beliau meminta saya untuk mereview daripada situasi, mungkin ya situasi di sekitar kandang, maksudnya kiri kanan, depan belakang barangkali ya, situasinya seperti apa lingkungan sekitar kandang ini. Namun pengertian saya kandang itu ada dua ya, kandang yang biasa dalam arti kata kandang yang kecil saja, menggunakan bambu-bambu atau ram kawat seperti biasa, dan satu lagi kandang umbaran arti kata di tanah kalau saya mah umbarannya. Nah baik, di video kali ini saya akan tunjukkan lingkungan di sekitar kandang dua-duanya. Mari ikuti saya teman-teman, keluar dulu lah, karena kan ini substansinya lingkungan kandang, berarti kan bukan di kandang, di lingkungannya, di luar. Yuk keluar, come on, let's go. Ini biar nggak berobol, sementara kita tutup aja dulu dengan ini ya, kita tutup biar nggak berobol. Dah gitu aja dulu, aman lah. Nah teman-teman, kalau bicara lingkungan kandang, yang kandang ini bukan kandang umbaran ya, ini istilahnya kandang biasa lah ini mah ya, dipergunakan untuk kelinci-kelinci saya. Ini bukan kandang umbaran ya, ini kandang biasa. Kemudian lingkungannya ya ini seperti ini, pelataran di depannya ini ada tembok berbatasan dengan tetangga, udah Gus Warman sebelah sana. Kemudian di depannya termasuk ini berdampingan dengan kandang umbaran, ini kandang umbarannya ya, lingkungannya ya ini dipagari dengan berbagai tanaman. Kalau lingkungan kandang umbaran seperti ini teman-teman. Nah ini sebelah utara ya, sebelah utaranya ada kolam. Rencana saya mau budidaya ikan nila, tapi kan kemarau jadi kering teman-teman. Ya, ini sebelah barat, lingkungan kandang umbaran sebelah barat. Ini seperti ini. Dan ini anak saya, Sobat Kancana nomor 2. Say hello. Halo. Di mana? Di mana? Rumah Uwa. Rumah Uwa. Nah ini lingkungan sebelah barat teman-teman. Seperti ini. Ini dari sini, dari pojok sini ke sana tuh, ke pohon yang tinggi itu, pohon albasiah. Itu sekitar 7 meter. Ya, ini pagarnya dari bambu seperti biasa ya, sederhana saja. Kemudian di bawahnya ini ada tanaman-tanaman campur ya, ada tanaman bunga-bunga, tanaman herbal dan lain-lain.
Nah, sekitar 2 meter sebelah barat ini ada apotek hidup nih, teman-teman. Ada apotek hidup, cuman ya karena kemarau pada mati ini. Ini di sini biasanya kalau musim hujan ini penuh ini dengan tanaman empon-empon ya. Rimpang-rimpang seperti kunyit. Kunyit, kemudian lengkuas ya. Apa kencur dan lain-lain. Dan sebelah sini ada sawah, cuman sawahnya sawah sakotak ini teman-teman, juga kering karena kemarau. Nah, kalau itu tembok rumah tetangga. Tembok rumah tetangga, tembok Pak Wismo itu. Nah, kalau sedikit ke sini ke arah luar teman-teman, memasuki kebun pisang saya tuh. Kebun pisang yang biasa saya buat konten di situ. Jadi dari kebun pisang ini ke rumah sekitar ya kurang lebih 20 meter aja lah. Nah, kembali lagi ke sekitar kandang yang sini, lingkungan sebelah sini. Ini yang sebelah selatan teman-teman. Sebelah selatan ini, sebelah sana pagar rumah kakak, dan di dalam pagar ini beternak ayam. Oke. Nah, sekarang lingkungan yang lain. Lingkungan yang lain yang ini ada saung. Saung tanduk uncal, sementara belum terawat atau tidak terawat karena saya belakangan ini fokus di pila, teman-teman. Kenapa saya sebut saung tanduk uncal? Karena ada banyak ini nih. Apa namanya itu? Tanduk rusa ya. Ini tanduk rusa atau simbar menjangan tuh teman-teman. Ya nggak banyak-banyak amat sih, cuman kan lebih dari satu mah banyak aja lah. Tuh, ini juga, itu juga tuh, ya kan. Cuman sayang kolamnya kan kering karena kemarau. Tuh, kolamnya kering. Ini juga kering teman-teman. Kemarin ada hujan sebetulnya, 2 hari hujan, menyisakan genangan air tuh di situ. Kalau yang satu ini kolam pembuangan comberan, masih ada airnya. Jadi beberapa tanaman bunga-bunga ini punya kameramen di konsentrasikan di sini supaya gampang nyiram. Nyiramnya dari sana tuh, dari kolam pembuangan kamar mandi ya, cemeran lah istilahnya. Kalau sumurnya ini teman-teman tuh masih kering. Kemarin sih ada airnya waktu hujan 2 hari tuh. Tuh dasarnya seperti ini, ada airnya sedikit ya, nggak kesedot lah. Kering teman-teman tuh, tuh lingkungan di sekitar kandang saya, kandang umbaran maksudnya. Tuh. Oke, kita lihat lagi ke sini, lingkungan sekitar sini. Oh iya, belum dikasih makan ini kelincinya. Kita kasih makan. Oh, si gemoy lagi makan cempedak. Itu cempedak berbuah nangka teman-teman. Nah, ini saya ngarit pagi tadi tapi masih ada air embun, jadi saya angin-anginkan di sini ya, sedikit dijemur tuh. Kalau yang bawah masih basah, tapi nggak apa-apa lah, sebagian besar kan sudah kering ini. Tuh, Vanessa dah keluar dari persembunyiannya. Gemoy, 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 gemoy. Gemoy, 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 gemoy. Makan, makan, sarapan.
Ya, sarapan dulu. Sini. Kadia, kadia, kadia. Mana si Toti? Toti, Toti. Oh, si Toti nyumput. Toti. Toti, kadia sih ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di lantai 2 di studio yang belum jadi ya. Ini saya mengambil gambar di lantai 2 ketinggian sekitar 4 meter atau 3 meter lebih lah dari atas ya, dari jendela. Nah, jadi lingkungannya seperti inilah kira-kira teman-teman. Jadi barangkali saudara kita itu yang request saya supaya mereview lingkungan itu ingin tahu bagaimana situasi lingkungan di sekitar kandang umbaran. Sebagai referensi barangkali ya, beliau ingin membuat juga seperti ini barangkali, atau sekedar studi banding. Karena kalau kandang umbaran ini kan sebetulnya aslinya riskan teman-teman. Riskan daripada predator ya, predator di sekitar lingkungan kandang, terutama selain predator juga kalau kandang umbaran itu riskannya sistem pagar teman-teman yang saya alami. Ini menyangkut dana ya, ya sebetulnya kalau dana kita ada, misalnya kita ini seorang miliuner, itu tidak masalah. Cuman kan kadang kalau ini mah saya ya, pribadi saya ya, modal dengkul lah istilahnya. Jadi adanya seperti ini ya, beginilah adanya lingkungan sekitar kandang. Sebelah timur itu adalah halaman belakang rumah Uda Guswarman, dan ini kandang umbarannya di sini, itu tenda biru tuh. Di bawahnya ada kandang rohrap ya, kandang umbaran sistem rohrap. Nah, ini pagarnya kelihatan di bawah tuh, pagar kandang umbarannya sana. Sana saung tanduk uncal ya. Mudah-mudahan video ini menjadi bahan studi banding atau inspirasi buat Anda yang akan membuat kandang umbaran. Seyogianya harus ya agak sedikit luas lah. Kalau ini lebarnya 7x7 teman-teman, 7x7 lebarnya cukuplah kalau untuk sekitar 20 ekor sampai 30 ekor. Demikian saja untuk video kali ini teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.